Halo, berjumpa kembali dengan suara Tiara. Didi Riyadi ingin dekati Ayu Ting Ting. Orang tua sang pedangdut akhirnya buka suara. Putri Ayu Ting Ting, Bilqis Humairah, tengah menikmati perayaan ulang tahunnya yang ke-6 pada Sabtu, 28 Desember 2019 lalu. Kebahagiaan tidak lengkap, pasalnya Bilqis mengharapkan sosok ayah di hari ulang tahunnya. Berbagai kado yang didapat dari temannya mengalahkan keinginan Bilqis untuk mempunyai ayah baru. Namun, Ayu menampik keinginan Bilqis di hari ulang tahunnya. Wajar, namanya anak-anak. Kadang dia suka nyeletuk minta papa, tapi habis itu udah, ujar Ayu. Ayu menjelaskan bahwa Bilqis memahami keadaan sang ibunda. Pasalnya, Ayu selalu memberikan pengakuan kepada sang putri jika dirinya sedang dekat dengan pria. Beberapa waktu lalu, muncul kabar bahwa Ayu Ting Ting sedang dekat dengan drummer Didi Riyadi. Kabar tersebut mencuat saat Didi buka suara soal ketertarikannya di salah satu acara TV. Usai bertukar nomor telepon, keduanya berlanjut ke arah yang lebih personal. Semua baik-baik aja, siapapun itu teman, ujar Ayu. Sang ayah, Abdul Rozak, menanggapi kedekatan anaknya dengan Didi. Untuk saat ini ya kenal, cuma kan belum tahu siapa, ujar Rozak. Kedua orang tuanya berharap Ayu akan memilih pasangan yang baik untuk anaknya, Bilqis. Demikian guys video kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ya.